Di kesempatan sore ini kita ngebolang lagi teman-teman ya, untuk mancing. Wow, perjalanan dalam hutan ini. Wah, ada duri tuh Diki. Terus masuk situ. Kita mencari spot mancing dulu teman-teman ya. Aduh, nyangkut-nyangkut ini. Sambil mencari lebah, sangkar lebah madu. Aduh, ini kita belusukan ini teman-teman. Ih, ini kita lagi belusukan nih teman-teman. Piye kabari masih Mbak E? Si belusukan nang alas iki. Nggolek spot mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga masih selalu dalam kebaikan. Di kesempatan sore ini teman-teman, kita akan berpetualang lagi, yaitu kita akan mancing teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di spotnya teman-teman. Ini Diki sudah siap mau mancing ini Diki. Oke, ikuti terus keseruan kami teman-teman ya. Yuk. Ini spotnya ini teman-teman, di air yang besar ini teman-teman ya. Nih, airnya masih alami teman-teman ya. Ini airnya keruh ini, tadi malam hujan. Ini lebar airnya teman-teman. Lihat-lihat dulu teman-teman ya, dikarenakan takut ada yang lagi berdiam diri, karena masih alami ini teman-teman. Poin, wow, langsung poin teman-teman ya. Nih coba poinnya, ini poin perdana Diki nih. Ikan seluang lumayan besar-besar ikan seluangnya teman-teman. Nih. Terkejut aku tadi pas lihat ke situ kayak kura-kura, ternyata dan sudah geter-geter teman-teman, tertarik dapat ikan seluang ternyata. Oke, lanjut. Ini spotnya masih di spot di dalam hutan teman-teman ya. Nah ini kayunya masih sangat lebat di sini teman-teman, masih sangat besar-besar kayunya. Ini teman-teman kita pancing di sini kan. Nah, ini pancingnya. Tadi itu sudah ada yang makan kan. Jadi senar yang paling bawah itu kan kecil, jadi putus pas ditarik. Enggak tahu ikan apa makannya. Diperkirakan ikan baung teman-teman makannya. Kalau enggak ikan baung, ikan apa, ikan tuh, makan lagi. Diperkirakan ikan pilok teman-teman ya. Kalau tarikannya kenceng kayak gitu kan. Ini airnya keruh ini. Oke, lanjut. Ini juga kita harus hati-hati teman-teman ya, karena ini masih di hutan besar teman-teman. Wah teman-teman, sekarang ini dapat ikan seluang babon. Ikan seluang babon. Oke, lanjut. Nah, lihat teman-teman, dapat ikan seluang. Lumayan babon ini untuk digoreng. Ayolah, kita cari poin yang selanjutnya. Wow, teman-teman, dapat ini. Wow, ini. Dapat lagi? Iya nih. Sini seluangnya babon-babon teman-teman. Dapat seluang lagi teman-teman ya.
Ini pancing kita dari tadi belum ditarik nih, teman-teman. Nih. Nih, teman-teman ya. Ini pakai batu besar ini, timah besar kan. Dikitari tadi sudah poin terus. Ini kita aslinya nih cari ikan bering teman-teman untuk dipindang. Tapi kebanyakannya dapat ikan seluang. Ikan seluang tuh makannya di itu. Oh, sudah sering diberitin teman-teman. Banyak sekali babon lagi nih teman-teman. Nih. Mantap. Poin lagi walaupun ikan seluang yang setrik teman-teman ya. Dan juga sini ikannya sudah dewasa teman-teman nih. Babon-babon. Kalau dulu teman-teman ya. Sekitar tahun 95-96 itu teman-temannya di sini banyak udang galahnya teman-teman. Besar-besar udangnya. Ikan tapahnya ada sampai 25 kilo, 30 kilo berat bobotnya teman-teman. Tapi sekarang sudah jarang kita temui kayak gitu. Di sini sering apa dipakai putas teman-teman ya. Orang-orang yang serakah tamak itu. Rakus yang diobatin airnya teman-teman. Jadi sekarang udah jarang kan ikan sebesar kayak gitu. Merusak alam. Ini kan kalau kemarau air ini kecil kan teman-teman. Nah itu sering diobat airnya ini. Kayak putas, jadi ya ikannya aja udah jarang kita temui yang besar-besar. Tuh banyak nyamuk di sini teman-teman ya. Obat nyamuk ketinggalan di situ tadi. Dapat. Oh, ikan seluang lagi teman-teman nih. Babon, mantap. Yuk lepasin lagi. Itu apa pelampungnya itu ke inian. Jadi ikan seluang terus sama kan. Iya, ketandaan. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Teman-teman, masih lanjut lagi. Ini diperkirakan jam berapa ini? Berapa jam, Diki? Sudah jam 4. 4, mana jamnya? Tuh teman-teman ya, sudah jam 4.07. Oke. Dapat. Ya, dapat ini. Nih. Dapat. Wow, ikan lais teman-teman. Ikan lais. Ya. Mantap ikan lais teman-teman ya. Dua orang ini ikan laisnya akan ternak teman-teman. Ikan lais. Tuh, lepasin dulu, bawa ke kresek, lepasin dulu. Dapat ikan lais teman-teman ya. Tuh, masuk ke kresek tuh. Oke teman-teman, ini mata kailnya ini patah teman-teman ya. Ini kesangkut sama kayu tadi ditarik kan patah dia, kita nggak bawa serep kan. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu teman-teman ya. Lain kali kita sambung lagi poinnya ini teman-teman ya. Mungkin ada sekitar 16 ataupun 17 ekor tadi teman-teman ya. Dapat ikan lais, ikan beringit. Mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komennya. Karena komen-komen Anda itu membuat kami lebih baik lagi. Oke, lanjut.
Lanjut teman-teman. Itu obat nyamuknya itu ambil dulu. Masih panjang itu. Yuk kita pulang teman-teman ya.